Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kasih karunia Tuhan senantiasa Ia limpahkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bersama pada hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian Selasa 2 Agustus 2022. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada menuntun dan memelihara kehidupan kami. Sekiranya Tuhan, Engkau tetap senantiasa ada bersama dengan kami, kuasa Roh Kudus akan menolong dan memberi kekuatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, akan menuntun kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Ampunkan segala dosa kami, berkati kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama kita membuka Alkitab dari kitab Hosea pasal 13, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana, aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, tema perenungan kita pada hari ini adalah pembinasa manusia adalah dosa. Dalam bacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel itu hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan mereka hidup menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan firman Tuhan sama sekali. Mereka terlibat dalam penyembahan berhala, penipuan, perzinahan, dan sebagainya. Lalu Tuhan memakai Nabi Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Oleh karena dosa tersebut, Tuhan akan menghukum umat-Nya. Ia akan menghentikan kemurahan dan anugerah-Nya. Akibatnya mereka akan seperti kabut yang segera hilang dan seperti debu jerami yang diterbangkan. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa benar-benar menjadi pembinasa yang keji bagi manusia dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita kemudian menyadari bahwa atas sifat Tuhan yang belas kasih, kini waktunya bagi kita untuk menyingkirkan segala dosa itu. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, agar sekiranya pembinasa itu mati dan kita dihidupkan oleh-Nya. Mintalah Roh Kudus untuk menyingkapkan tabir dosa itu. Kita mohon pada-Nya agar mengoreksi seluruh kehidupan kita. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita memohon pengampunan dari Tuhan agar Ia tidak menutup mata dan kasih karunia-Nya atas kita. Amin. Mari berdoa.
Kami mengucap syukur kasih setiamu selalu engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami terbatas. Kami menyadari sesungguhnya kami bukanlah apa-apa tanpa engkau Tuhan. Tetapi terkadang karena kenikmatan duniawi, karena keegoisan dan kekerasan hati kami, terkadang ketika kami berada dalam keadaan yang baik, kami sering melupakan engkau. Kami tidak memberi hidup kami untukmu Tuhan. Sekiranya lewat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, boleh mengetuk pintu hati kami, agar kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu, agar kami senantiasa mengingat engkau dalam keadaan apapun kami, baik sukacita maupun dukacita. Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Untuk orang tua, engkau senantiasa memberi kekuatan kepada mereka, sukacita yang luar biasa. Tangan Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Berkati umatmu Tuhan dalam pekerjaan yang engkau percayakan kepada mereka semua. Berikan ketekunan dan kekuatan serta kebijaksanaan dalam mereka mengerjakan setiap pekerjaan mereka yang mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk kemuliaan namamu. Engkau senantiasa memberi kekuatan, penghiburan, pemulihan bagi umatmu yang berduka cita ataupun mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Dan kami senantiasa bersyukur untuk setiap pertambahan usia yang boleh engkau anugerahkan kepada setiap umatmu. Dan bentuk apa dan berkat bentuk apapun itu Tuhan, kami bersama-sama bersyukur dan engkau menolong kami untuk mengelolanya dengan baik. Dan kami pun boleh saling berbagi dengan sesama kami yang kekurangan. Engkau senantiasa memberkati anak-anakmu Tuhan di dalam pertumbuhan mereka. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasihmu, di dalam pendidikan mereka dan juga masa muda. Engkau yang senantiasa menopang kehidupan mereka Tuhan, menjaga mereka senantiasa dalam menjalani masa muda. Engkau memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk setiap pemimpin-pemimpin, engkau berikan hikmat bagi mereka untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Pergumulan kami, kami yakin dan percaya engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh menghadapi dan melewati pergumulan kami ini Tuhan dengan baik. Seluruh rencana hidup kami Tuhan, engkau yang ikut campur tangan di dalamnya agar semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendakmu. Untuk sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihanmu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendakmu lah. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendakmu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.